ada nih penindakan oleh pihak kepolisian terhadap para pelaku kejahatan. Ini dia aksinya. Mendapatkan informasi adanya pertemuan dua pengedar narkoba di perumahan Villa Gading Riviera, Desa Karang Satria Tambun Utara Kabupaten Bekasi, unit Reskrim Polsek Setu segera bertindak. Saat digerebek, kedua tersangka Dede dan Mulyana tidak berkutik dalam kamar kontrakannya. Gimana, Pak? Dari penggeledahan, petugas berhasil mengamankan barang bukti 1,2 kg ganja kering siap edar dan narkoba jenis sabu sebanyak 10,2 gram yang sudah dipecah menjadi beberapa paket. Dari mana ini? Tersangka merupakan jaringan narkoba lembaga pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat, yaitu Garut dan Banjai Bandung. Untuk penjualannya mereka lakukan melalui media sosial. Tersangka telah masuk daftar pencarian orang setelah sebelumnya berhasil menjual 5 kg ganja di kawasan Bekasi. Kami berhasil menangkap dua orang pelaku, di mana pelaku ini adalah jaringan LP, yaitu LP Bancri dan LP yang ada di Garut. Dari pengungkapan tersebut, alhamdulillah kami bisa mengungkap 1,2 kilo sabu dan sekitar 10 paket sabu. Sementara pasal yang dipersangkakan kepada dia adalah pasal 114 ayat 2, pasal 112 dan pasal 111, di mana maksimal hukumannya 20 tahun dan minimal 4 tahun penjara. Don, kamu udah berapa lama di sini, Don? Udah hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Jadi kamu udah beberapa kali ya? Sebelumnya berapa? 5 kilo? Sebelumnya 5 kilo? Iya. Terus teman kamu yang di LP itu kenal di mana? Di luar, Pak. Tongkrongan. Di luar, tongkrongan. Sekarang ada di LP? Iya. LP Bancai dan LP Garut. Kedua tersangka terancam pasal 114, 112 dan 111 dengan ancaman hukuman sedikitnya 20 tahun penjara. Habis ini masih ada nih pengungkapan kasus tindak pidana menarik lainnya. Lo pantengin terus, tetap di Jatandras.